Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome to the video. Untuk entry yang pertama, aku ada benda menarik yang nak cerita. Aku nak tunjuk songkok raya aku kali ni. Tataratarat, Ninja. Inilah songkok raya yang aku masukkan. MT Helmet Snake Carbon Edition. Tada! Brand dia MT Helmet, model Cree version Snake Carbon, cross Snake Carbon, 100% carbon structure, fully carbon fiber. Apa sebab tiba-tiba aku ada helmet pula ni? Begini kisahnya. Aku ringkaskan je lah. Tahun lepas, aku beli motor. Aku beli motor sekali dengan riding gears. Dapatlah helmet, 2 biji helmet, 1 riding jacket dengan sepasang gloves. Yang lain semua okey. Helmet pun masa tu aku macam okey lagi lah. Boleh pakai lah. Tapi lama kelamaan, sejak-sejak aku pun dah start pandai naik motor ni. Pandai naik motor. Sejak aku dah pandai naik motor, aku pun dapat rasakan bahawasanya helmet yang aku dapat masa tu tak berapa sesuai dengan aku. Bukan tak lawa ke tak apa ke lawa, helmet aku masa tu KYT. Satu lagi LS2. LS2 tu masih ada lagi dengan aku. Aku jual yang KYT tu. Sebab KYT tu dia besar, size L. Kepala aku ni kecek rupanya. Size S kalau fit dengan helmet, cantik size S. Kalau nak okey je, size M boleh. Tapi L is too big lah. Macam tak boleh. Kepala aku dia tak ngam, tak fit. Bila bawa laju macam 180, 190. I mean bila angin tiup laju. Bila angin tiup laju tu yang helmet dia jadi macam wobble tau. Dia macam bergoyang sebab dia tak lekat kat kepala betul-betul. Jadi tak sedap lah kan nak lawan angin yang laju datang tiba-tiba tu kan. Nak beli helmet lain makan modal. Makanya terpaksalah aku lepaskan helmet yang first aku beli tu, yang KYT tu, untuk dapatkan sedikit cash. Bolehlah aku tambah-tambah sikit kot nak dapatkan helmet yang baru. Technically bukanlah memang aku dah aim helmet ni dari awal. Tak. Masa aku jual helmet tu, aku masih lagi cari dekat Carousel, dekat Facebook Marketplace, dekat mudah.my. Tiga-tiga tempat tu aku pusing habis lah senang cakap nak cari helmet punya. Pasal ni lah, kita nak beli baru tak berapa berkemampuan. Sebab kalau helmet yang berkualiti premium dengan safety features dia bagus ke advance ke kan, harga dia sakit bang. Tambah-tambah lagi kalau kita tengok-tengok helmet yang well established dalam dunia pemotoran ni, tak asing lagi lah. Contoh macam Showey, macam Arai, macam HJC, Bell dan seumpamanya seangkatan dengannya. Seketul helmet je guys, boleh cecah 3-4 ribu, easy. Itu dia punya range untuk dia punya produk, harga dengan kualiti dia macam tu. Not surprising lah, kalau yang used pun masih lagi dalam 2,000, 1,000 lebih, 1,008. Tak ada yang murah lah senang cakap. Bawah 1,500 tu bongak je. Kita cari yang berkadaran, berpatutan, ikut kemampuan. Istilahnya kita sedari lah. Gedebak-gedebuk-gedebuk, cari punya cari. Jumpa satu post ni dekat Carousel. Ada seller nak jual helmet baru pakai sekali. Baru pakai sekali. Condition 9.8. out of 10, like wow, logik lah. Sebab kalau kau baru pakai sekali dan tak ada damage, tak ada apa, lepas tu kau simpan. So aku pun belik-belik tengok gambar, wih, carbon fiber pula tu. Bukan mudah nak dapat carbon fiber punya helmet. Untuk helmet ni yang berada tu jual, harga pasaran dia 1,200 lebih. Itu pun lepas dia kata lah dia beli secara pukal, dapatlah diskaun sikit. Tapi still around 1,200. Kalau korang google MT Helmet KRE Snake Carbon, macam tu lah nama dia, korang boleh tengok harga dia dekat Shopee, dekat Lazada. I think ada 1,200. Yang ni actually model lama kalau tak silap aku. Bukan model lama lah, dia predecessor siri ni yang pertama. Kemudian dia ada another one yang 2.0. 2.0 tu dia design lain sikit and aku tak tahu apa features dia, tapi maybe dia punya safety feature lah kot. ECE dia 2206 kot, maybe yang latest. Yang ni dia punya abang dia yang sebelum dia. Memandangkan dia bagi tahu dia baru pakai sekali, aku cakap lah nak tengok barang dulu. Tak janji apa-apa lah nak beli ke tak kan, deposit ke apa. Dia kata tak ada masalah, datang je lah tengok. Bila aku pergi,
Aku tengok terus berkenan. Nana pula bila masuk dekat kepala kan, ya Allah. Betul be, aku jaranglah kalau nak spend duit tak payah banyak. Duit sikit-sikit pun. Kalau aku macam nak beli barang, baju ke, seluar ke, benda-benda pakai-pakai ni, biasanya aku akan fikir banyak kali tau. Like serious banyak kali. Aku bukan jenis macam tipikal orang cakap kalau lelaki macam, oh nampak barang berkenan, rembat, settle, selesai. Tak, aku the other side. I mean, aku the opposite. Jadi untuk helmet yang menawarkan safety features, aku nak style yang aku prefer. Dan I would consider this baru pada harga yang aku dapat. This is a good bargain. And songkok raya aku ni, aku sangat-sangatlah suka. Aku sangat-sangatlah happy dengan songkok raya yang aku beli ni. So mungkin korang akan boleh nampak aku pakai helmet ni untuk live stream juga. Tak pernah dibuat dia orang, tapi why not kan? But yeah, this is my new helmet, my new songkok raya helmet by MT Helmet Snake Carbon. So guys, aku rasa itu sahaja perkongsian aku untuk first entry dekat vlog ni, dekat channel ni. Dan aku harap apa yang aku dah kongsi tu sedikit sebanyak menghiburkan korang. Nak kata bermanfaat tu mungkin tak ada faedah pun. Tapi setidaknya kalau korang happy, korang enjoy, aku pun seronok. Dah lah kita seronok ada helmet. Tambah pula korang enjoy aku punya konten ni, beronok-ronok lah jadinya. Itu sahaja untuk kali ni. I hope it's not too bad for first entry dekat my vlogging channel. Harapnya kalau korang ada apa-apa komen, ada apa-apa nak diperkatakan, nak kongsi, nak bagi tahu, nak cakap anything je tentang setup aku ke, tentang video ni ke, please be my guest. Write down in the comment section below and I'll take a look. InsyaAllah yang mana yang baik kita akan teruskan, yang mana yang kurang kita akan perbaiki, kita akan tambah baik semampunya, InsyaAllah. Itu sahaja untuk hari ini. Sampai kita berjumpa lagi di lain kali. Terima kasih. Thank you for watching. This is A Thing or Two. See you in the next video. Bye-bye.